Pasca pemungutan surat suara pada 14 Februari 2024 di seluruh wilayah Kabupaten Oku Selatan, sejauh ini berjalan aman, damai, dan terkendali. Meskipun ada satu TPS di Kecamatan Kisam Tinggi harus melakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Guna memastikan situasi dan kondisi wilayah hukum Polda Sumatera Selatan dalam keadaan aman, damai, dan terkendali, pasca tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara di tingkat TPS dan PPK. Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol M. Zulkarnain melakukan kunjungan kerja ke Mapolres Oku Selatan. Dalam kunjungan kerjanya, Wakapolda Sumatera Selatan yang didampingi oleh Kapolres Oku Selatan AKBP Listiono Dwi Nugroho juga mengunjungi kediaman salah satu tokoh masyarakat yang juga anggota DPR RI asal Kabupaten Oku Selatan, Topan Maulana. Terkait adanya PSU di salah satu desa di Oku Selatan, Wakapolda Sumatera Selatan juga mengatakan, jika ditemukan pelanggaran silakan lengkapi bukti-bukti dan lapor ke Bawaslu sesuai dengan mekanisme yang ada. Oku Selatan ini didampingi oleh Krimsus, Sopa, Nacar Krimob. Kami bertemu dengan Kapolres, dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh politik dalam rangka untuk mengecek bagaimana situasi pengamanan daripada pemilu yang terjadi di Oku Selatan. Dan kami juga akan mengecek kesiapan personil Polda Sumatera Selatan, khususnya Polres Oku Selatan, dalam memberikan pelayanan pengamanan terhadap penghitungan suara yang akan dilaksanakan di Oku Selatan. Sri Fitriana, Pal TV.